Mengapa harga barangan sentiasa meningkat? RM100 hari ini tidak mampu lagi untuk membeli pecahan barangan yang boleh dibeli pada tahun 1980. Ini kerana nilai mata wang menurun mengikut waktu. Anda sedar yang anda bekerja lebih untuk mendapat lebih, namun nilai wang berkurang mengikut peralihan masa. Akibatnya, akaun simpanan konvensional gagal dan wang anda di bank makin mengecil nilainya setiap hari. Inflasi adalah pembunuh secara senyap. Sebab utama inflasi adalah cetakan wang. Semua kerajaan di dunia melakukannya. Semakin banyak wang dicetak, semakin ramai orang menderita disebabkan inflasi. Anda perlu menyelamatkan kekayaan anda. Saya perlu melabur, kata anda. Nanti dulu. Pelaburan datang bersama risiko. Mahukan cara untuk melindungi simpanan anda daripada inflasi dan mengubahnya menjadi sesuatu yang selamat, stabil dan berkekalan? Lihatlah keindahan emas. Emas telah banyak mempengaruhi sejarah manusia. Emas mendorong segala-galanya daripada empayar kepada agama dan perdagangan. Namun, oleh kerana emas merupakan sumber alam yang terhad, yang tidak boleh diterbitkan semula, manusia telah menggantikan logam berharga ini dengan mata wang kertas, hanya kertas dan dakwat. Apabila nilai mata wang menurun, nilai emas meningkat. Dalam tempoh 15 tahun yang lalu, emas telah meningkat sebanyak 580% dari segi nilai. Bagaimanakah seseorang boleh menyimpan emas? Barangan kemas yang mana harga jualannya telah ditambah dengan pelbagai keuntungan. Barangan kemas bukanlah simpanan. Ianya merupakan perbelanjaan. Ada yang menyimpan dalam bentuk emas kertas. Emas kertas adalah satu bentuk lain untuk dagangan mata wang, di mana anda tidak memiliki emas. Namun, membeli jongkong emas fizikal memberikan anda masalah dari segi penyimpanan dan transaksi pembelian. Adakah emas anda selamat? Adakah emas anda diinsurankan sepenuhnya? Kebanyakan bank tidak melindungi keseluruhan nilai emas anda. Inilah sebabnya kami mewujudkan akaun penyimpanan emas. Akaun penyimpanan emas merupakan sistem simpanan 24 jam seminggu atas talian yang disandarkan 100% dengan emas fizikal tulen 99.99% yang diiktiraf antarabangsa. Sistem mesra pelanggan kami membolehkan anda menukarkan mata wang anda kepada emas. Kami memberikan anda kawalan sepenuhnya ke atas simpanan anda. Melakukan deposit, mengeluarkan wang tunai atau emas fizikal. Contoh, sekiranya anda mendeposit RM1,000 ke dalam akaun penyimpanan emas, ia akan menukarkan RM1,000 anda kepada emas mengikut harga emas semasa. Dalam masa yang sama, emas anda akan disimpan di bilik kebal Brings, Singapura. Brings merupakan syarikat di Bursa Saham New York dengan lebih 150 tahun sejarah. Brings bertindak sebagai bilik kebal pihak ketiga untuk melindungi emas anda di bawah akaun penyimpanan emas. Emas anda adalah 100% diinsurankan oleh Lloyd's of London. Anggarkan harga emas meningkat kepada RM236 segram. Emas yang anda telah deposit dengan nilai RM1,000 sebelum ini sekarang bernilai RM1,300. Anda boleh putuskan untuk menyimpan bagi jangka masa yang lebih lama atau anda boleh mengeluarkan secara tunai dalam nilai ringgit Malaysia atau ke dalam akaun bank luar negara untuk mana-mana mata wang yang anda perlukan. Anda juga boleh mengeluarkan emas fizikal di rangkaian sokongan emas antarabangsa kami. Lihatlah rakan sokongan emas antarabangsa kami. Kekayaan anda mendapat pengiktirafan antarabangsa. Emas tidak lagi berat di mana jua, bila-bila masa, sesiapa sahaja. Mulakan akaun anda sekarang dengan hanya RM250 bersama 1 gram emas. Tonjolkan potensi penuh kekayaan anda.